Pagi itu yang awalnya nampak biasa dan bersahaja. Tak ada yang janggal saat kami berkumpul bersama, menjalankan tugas bersama. Namun, ketenangan hari itu dihempas berita yang tak terduga. Berita duka yang tak terperikan peliknya. Seorang kawan, satu alma mater, telah menghembuskan nafas yang terakhir. Sesak dada ini, walaupun tak begitu mengenal beliau, sang almarhum. Niat hati untuk melayat bersama mereka pun mencuat. Bersama, kami melayat dan masuk untuk melihat siapakah gerangan yang meninggalkan kebersamaan kami semua. Satu persatu kawan masuk dan melihat. Aku bertanya, siapakah gerangan yang wafat? Mereka hanya diam dan bermuka muram. Kesal, bingung, semua terasa. Akhirnya, geranku untuk masuk dan melihat. Enggan untuk mendekat kepada jenazah tersebut. Takut terasa. Tubuh kaku, tertutup kain putih, terbujur di atas sejadah panjang. Kaget, takut, enggan untuk mendekat, terasa. Namun ku beranikan diri untuk membuka kain tersebut. Ketika aku membuka kain putih itu, dan apa yang kulihat? Hanya sebongkah kaca cermin. Ya, hanya cermin. Aku tertipu. Dan apa yang kulihat? Cerminan diriku. Apa maksudnya? Aku pun tak tahu. Sejenak aku terdiam. Hanya terdiam dan memandangi sosok dalam cermin tersebut. Akhirnya aku sadar bahwa aku hanya seorang yang sombong. Yang hanya karena inteligensi ini hanya menghambat orang lain untuk berkembang.